Kampung saya mai gantung di baju. Saya tengok wayar dia ada tai cicok. Imam bergerak, wayar bergerak. Boleh atau tidak? Dengar baik-baik. Kalaulah kita pakai mic di dada ni, faham? Lepas tu ada wayar. Wayar itu pergi pada amplifier. Tidak boleh. Najis ada pada bahagian yang bergerak imam, bergerak wayar. Tak boleh. Bergerak najis. Najis itu hanya dimaafkan duduk pada tempat yang imam bergerak, najis tidak bergerak. Jadi kalau duduk atas wayar, imam tunduk, dia tunduk, dikira menanggung najis. Itu fiqh Syafi'i. Okey? Yang bolehnya imam semayang pakai mic di dada, wayar dia pergi kepada amplifier. Atas amplifier boleh, walaupun bukan tai cicak, tai orang tu duduk atas tu, hukumnya sah. Kenapa? Bila imam tu duduk bangun, amplifier tidak bergerak, melainkan imam galah amplifier tu, baru tidak sah semayang. Faham lagi? Soalan seterusnya.